Aduh, badanku gak enak banget nih, menggigil, dingin banget. Aduh, kayaknya aku tidur aja deh, dingin banget nih. Kak Imun. Pada kemana nih? Kok sepi? Ah, Kak Imutnya juga sedang tidur. Pantesan dipanggil gak nyaut nyaut. Aku bangunin aja deh. Kak Imun. Dinda, ada apa Dinda? Aduh, aku lagi sakit nih, lagi meriang. Gak enak badan. Kak Imut lagi sakit. Tadinya aku mau ajak seru-seruan, mau tiup balon. Aduh Din, maaf ya, aku mau tidur aja, gak enak badan. Aduh. Ya, tadinya mau tiup balon. Ah, kok aku ngomong sendirian? Kak Imutnya tidur. A few moments later. Ah, ada balon. Ah, kita tiup pakai kentut aja. What? Dia warna kuning. Aku mulai tiup sekarang. Five minutes later. Ah, ini balonnya udah jadi. Besar banget ini, lucu. Iya, hasil tiupan dari gas angin. Gas angin ajaib. Kentut. Lanjut tiup aja deh. Biar semakin besar, biar seru. Hah, balonnya kok lepas? Wah, bau banget ini. Pusing banget. Oh no. Pusing. Hah? Kok perut aku jadi kayak gini? Kok besar? Apa gara-gara tadi angin itu ya? Pusing banget nih. Waduh, Dina. Kenapa nih perut ibu? Pastinya gara-gara angin kamu tadi, bau banget. Aku juga gak tahu kok bisa jadi besar kayak gini perutnya. Aduh, Dina, ini gimana dong perut ibu? Imut lagi sakit, ada-ada aja nih Dinda. Dinda gimana dong, masa perut Imut jadi gede gini Dinda? Bentar mikir. Dinda gimana, kok kita ambil aja biar pecah. Ayo, yaudah, aku juga gak mau hamil kayak gini. Ya ayo cepet kamu berdiri, cepet berdiri. Aduh, ada-ada aja nih. Aduh. Yaudah ya, dalam hitungan 3 nanti aduin ya. Ya. 1, 2, 3, ayo Dinda. Aduh, belum pecah nih Dinda. Lagi yuk, 1, 2, 3. Aduh, sekali lagi Dinda. 1, 2, 3. Aduh, sakit. Ya, tapi tetap nih belum pecah. Aduh, gimana dong Dinda? Gimana ya? Aduh, bau juga dong Dinda. Gimana nih perutnya, kok belum pecah? Mana bau lagi? Aduh, pusing nih. Aduh, Dina, kepala Timut udah gak kuat nih. Sakit. Timut bisa lagi aja deh.